panjang setelah 2011 rights-nya kita dapat dari Om Elias Mikal. Akhirnya 2019 ini kita akan syuting day one-nya di tanggal 24 Juli. Jadi seneng banget, excited banget. Prosesnya sangat panjang dan kita fight untuk karya ini tetap harus difilmkan. Dan mungkin tahun ini adalah tahun yang terbaik. Selamat sore pada sore hari ini, wartawan-wartawan sama TV-TV yang ada pada sore ini hadir untuk bersama-sama dengan kita, teman-teman yang berada di sini. Saya harap itu film Puji Tuhan ini nanti pasti akan maju untuk bisa menjadi juara dunia, untuk menjadi Elias Mikal baru untuk film ini akan nanti akan datang, supaya bisa filmnya bisa menggelar di seluruh Indonesia ini. Pasti akan berlaku. Excited untuk nonton film ini, nggak hanya Jakarta atau Ambon, tapi semuanya. Setiap saya tanya ke, misalnya saya lagi ke Jawa, terus nanya Manado, nanya terus, karena kita semua nonton gitu. Dari situ kita wow banget ya, semua foto-foto bentuk video yang kita terima itu gokil semua, semuanya bersatu untuk nonton Elias Mikal. Risetnya lama banget, emang susah itu ya mas? Iya, risetnya dan mencari investor yang untuk filmnya juga lumayan kan. Mereka berpikirnya pasti wajar ya, manusiawi, bisnisnya gimana, untung rugi dan lain-lain.